Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدب السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن بابا ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat Id rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Idul Fitri. Setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan dan berpuasa penuh di bulan itu. Dan pada pagi hari ini, khususnya pada hari ini, satu Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan hari Rabu, alhamdulillah seluruh umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri secara serempak. Dan ini membuktikan bahwa sesungguhnya kita umat Islam itu bisa kompak, bisa bersatu, bukan hanya dalam tataran lokal tapi dalam tataran global. Karena sesungguhnya kita umat Islam itu adalah umat yang tidak dibatasi dengan batas-batas geografi, tidak juga dibatasi dengan batas-batas bahasa, tapi kita diikat dengan ikatan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, inilah umatmu, umat yang satu. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala menyerukan persatuan dan kesatuan bukan hanya dalam tingkat lokal tapi secara keseluruhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini, iya, kita bergembira dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar itu. Tapi hendaknya kita tidak lupa ada bagian dari tubuh kita, ada bagian dari umat ini yang sekarang sedang berjuang hebat menghadapi gempuran
kaum Yahudi dan mempertahankan Masjidil Aqsa, masjid ketiga, masjid yang Allah berikan amanat kepada kita setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itulah Masjidil Aqsa. Saya mengingatkan dalam mimbar yang sangat mulia ini, iya kita bergembira, tapi jangan dilupakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang, yang kemungkinan hari ini sulit untuk makan dan minum, yang kemungkinan hari ini dan demikian adanya, karena mereka bukan hanya digempur dengan senjata, tapi mereka diblokade agar tidak ada makanan dan minuman masuk kepada mereka. Listrik pun dimatikan. Kalau kita tadi sejenak lampu mati, kita sudah agak risau. Tapi saudara kita berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun untuk sekedar makan yang ringan sulit. Air sulit dan listrik sulit. Karena itu sejenak, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, tolong anak-anak kaum muslimin yang ada di sana, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka kemenangan. Beri makanan dan minuman yang turun langsung dari langit, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau manusia semua memblokadenya, menolaknya, menutupnya, maka pintu langitmu pasti terbuka, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi itu dan kawan-kawannya yang mendukungnya dari timur maupun dari barat, ya Allah. Karena engkau sesungguhnya maha kuasa, maha perkasa, maha kuat, jabbar, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk bisa suatu saat salat di Masjidil Aqsa. Merdekakan Masjidil Aqsa, ya Allah, dari cengkeraman kaum Yahudi alaihim la'natullah. Ma'asyiral muslimin, dan tentu silakan untuk bergerak, masing-masing bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami menyerukan, sangat baik, sangat elok kalau infak di salat Idul Fitri di masjid-masjid, sebagiannya, separuhnya atau berapa, untuk dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Insyaallah itu menjadi bukti bagi kita semuanya untuk turut serta berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa turut membantu saudara-saudara kita. Dulu mereka membantu kemerdekaan Indonesia. Dulu mereka paling cepat untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Mereka dijajah sudah sekian tahun, apakah kita tidak bergerak? Bukan sekedar balas budi, tapi di sana ada Masjidil Aqsa. Di sana ada kaum muslimin. Di sana mereka semuanya adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah bulan Ramadan berlalu dan rasanya sedemikian sangat cepat meninggalkan kita semuanya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya kita diingatkan bahwa iman, Islam, takwa, itulah yang terpenting dalam hidup ini. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam bulan Ramadan bukan karena kita kaya, bukan karena kita orang Indonesia, bukan karena kita orang Bengkulu, tapi kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala karena identitas kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman, yang beragama Islam. Yang tidak beriman, tidak beragama Islam, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini dan tentu nanti di akhirat. Dan tentu iman, Islam harus membuahkan ketakwaan. Karena itu kita disyariatkan puasa. Dan puasa bukan merupakan tujuan. Puasa semata-mata merupakan sarana. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kenapa takwa? Karena sesungguhnya
takwa itulah modal. Takwa itulah bekal kita di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Bekal apa? Wa tazawwadu fa inna khairat zadit taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, berikutnya pelajaran yang sangat berharga adalah pelajaran pentingnya ilmu. Kita manusia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita ini makhluk yang lemah. Tapi dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat dan martabat kita. Setelah ada iman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian semuanya. Karena itu Ramadan Allah anugerahkan kepada kita sebenarnya adalah sebagai madrasah, sebagai pesantren, sebagai universitas. Untuk apa? Agar kita banyak belajar. Belajar apa? Belajar kitab, wahyu, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Kita disyariatkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan turunnya Al-Qur'an, sehingga kita tahan untuk tidak makan dan tidak minum. Untuk apa? Agar kita banyak-banyak belajar, banyak membaca Al-Qur'an, banyak mentadaburin Al-Qur'an, dan selanjutnya Al-Qur'an itulah yang kita jadikan petunjuk huda, huda linnas, dan kita cari penjelasan-penjelasannya, wal furqan, dan pembeda. Karena itu pesannya Bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan berhenti membaca Al-Qur'an. Jangan segera Al-Qur'an langsung dimasukkan ke dalam laci lalu dikunci. Tetap Al-Qur'an taruh di meja. Al-Qur'an taruh di meja. Baca Al-Qur'an, tapi juga jangan cukup hanya membaca. Pahami, mengerti apa petunjuknya, apa penjelasannya, dan nanti di situ kita akan mendapatkan cahaya. Cahaya Furqan, cahaya pembeda. Dan juga pesannya, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, yang tidak mengerti Al-Qur'an. Sungguh nanti kita akan merugi. Bila kita punya anak sudah sekolah jauh, menghabiskan biaya yang sangat banyak, tapi ternyata tidak tahu Al-Qur'an, tidak bisa membaca Al-Qur'an, dan tidak bisa sekedar untuk mendoakan orang tuanya, sungguh kita merugi yang seperti itu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah sudah amal perbuatannya. Illa min thalath, kecuali tiga. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan, bukan anak yang kaya yang bisa membayar orang-orang untuk berdoa. Bukan, bukan itu. Iya, itu baik. Tetapi tentu yang lebih baik, dia sendiri berdoa untuk ayah dan ibunya. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, dan menggunakan harta bendanya untuk amal saleh, dan boleh dan bagus untuk diniatkan juga agar pahalanya mengalir kepada orang-orang tua yang telah meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya pendidikan itulah kunci kejayaan, itulah kunci kesuksesan, itulah kunci kemajuan, baik dalam tingkat pribadi, keluarga, maupun bangsa dan negara. Pribadi yang berilmu insyaallah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Keluarga yang di situ anak-anaknya terpelajar, terdidik dengan baik, maka insyaallah
keluarga itu mulia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu selanjutnya. Bangsa dan negara pasti jaya, pasti maju kalau isinya adalah rakyat-rakyat yang berpendidikan, rakyat yang berilmu, rakyat yang bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Rakyat yang bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Rakyat yang bisa melihat mana yang jujur dan mana yang pendusta. Karena itu sebenarnya, kalau kita ingin bangsa dan negara kita ini maju, maka kuncinya ada pada pendidikan. Kalau pendidikan kita maju, masyarakat ini semuanya sekolah dengan baik, mendapatkan pendidikan dengan baik, maka insya Allah bangsa dan negara ini akan maju. Tapi kalau masyarakat dan rakyatnya itu jahil, tidak mengerti kecuali hanya makan dan minum, tidak mengerti kecuali hanya bansos yang mungkin 5 tahun sekali, lalu kemudian terlantar pendidikannya hingga kemudian dijuallah suara, lalu kemudian banyak juga yang membeli suara itu, maka selama itu bangsa dan negara kita tidak akan maju. Kalau rakyat hanya menjual suaranya, lalu banyak yang kaya yang membelikannya, dan merekalah yang berkuasa dan memimpin ini, maka tentu kita tidak akan maju, kita tidak akan naik kelas, dan kita tidak akan bangkit. Karena sesungguhnya, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi dan para rasul, untuk membangkitkan umat dari keterpurukan, dari kejahiliaan, bukanlah dengan membagi-bagi uang, bukan juga dengan membagi-bagi nasi bungkus, tapi nabi dan para nabi membangkitkan umat itu dengan membagi-bagi ilmu. Al-anbiya lam yarisu dinaran wala dirham. Para nabi dan para rasul tidaklah mewariskan emas dan perak. Walakinnahum warasul ilm. Tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Maka barang siapa yang bisa mewarisi ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul, dan itu tidak ada kecuali di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pasti akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Iya, orang-orang atau mereka non-Islam bisa saja maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, bisa maju dengan itu. Tapi kita umat Islam tentu juga bisa maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kita umat Islam punya satu senjata yang mereka tidak memiliki. Senjata itu adalah mukjizat, kitabullah. Dan kita diingatkan dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa lebih cepat membawa singgasana Ratu Bilqis itu ke hadapan Nabi Sulaiman? Bukan jin ifrit, tapi yang lebih cepat bisa membawa itu adalah alladzi indahu ilmun minal kitab. Orang, manusia yang saat itu dialah yang memiliki ilmu dari kitab, yang bersumber dari kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila kita menguasai Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka kita tidak akan tertandingi. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum yang mengamalkan, yang memahami, yang memperjuangkan Al-Qur'an, dan sebaliknya Allah akan menghancurkan kaum yang menolak Al-Qur'an. Dan itu Allah sudah buktikan. Allah sudah buktikan yang seperti itu. Oleh karena itu, bapak dan saudara-saudara sekalian, silakan dorong kita semuanya dan anak-anak kita untuk belajar Al-Qur'an, mengerti Al-Qur'an, menguasai Al-Qur'an, mengerti isinya, bukan sekedar membaca dan bukan sekedar sebagai nyanyian. Al-Qur'an bukan nyanyian. Al-Qur'an adalah qanun,
undang-undang dasar. Al-Quran adalah minhaj, pedoman hidup. Al-Quran adalah huda, petunjuk. Bayan, Al-Quran itu penjelasan. Iya, silakan baca Al-Quran. Silakan baca dengan baik, dengan suara yang baik. Tapi itu tidak cukup. Karena Al-Quran bukan nyanyian. Al-Quran itu qanun. Al-Quran itu pedoman hidup yang harus kita mengerti. Bukan hanya kita baca tanpa pengertian sama sekali. Dan karena itu Nabi menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran, mau belajar Al-Quran, dan mau mempelajari Al-Quran. Bapak dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Dan kita sudah dilatih satu bulan penuh. Tentu dengan perginya Ramadan, bukan pergi ibadah. Maksudnya, dengan perginya Ramadan, bukan berarti ibadah berhenti. Dengan usainya Ramadan, bukan berarti membaca Al-Quran telah selesai. Tidak. Belajar dan belajar madal haya. Menuntut ilmu sampai habis. Dan kita menemui ajal. Dan dengan cara belajar, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jalan yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingatkan, mari kita lestarikan ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Salat isya berjamaah tidak berhenti. Salat subuh berjamaah tidak berhenti. InsyaAllah yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah yang tetap salat isya berjamaah di masjid. Yang tetap salat subuh berjamaah di masjid itulah yang dapat Lailatul Qadar. Dan kita ingatkan ibu-ibu yang di belakang, kaum wanita, jaga kehormatan. Kalian adalah guru manusia. Wanita itu adalah guru manusia. Karena wanita itulah ibu setiap manusia. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang terhormat, menjaga aurat, menjaga kemuliaan dan kehormatan. Jaga anak-anak, jaga rumah tangga agar betul-betul bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai kaum wanita mau diperalat untuk merusak umat Islam ini. Banyak kaum wanita yang diperalat, baik dalam media jalanan maupun dalam media sosial. Ingat, wanita itulah guru dalam kehidupan ini. Wanita adalah murabbiyah, pendidik-pendidik utama. Dan tanpa wanita, sulit anak-anak ini bisa terdidik dengan sebaik-baiknya. Dan kita ingatkan, bulan Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kehidupan itu cepat. Sebagaimana cepatnya bulan Ramadan berlalu. Satu bulan, tapi seakan-akan hanya satu hari. Kalau hari raya sudah tiba. Dan begitulah kehidupan. Dalam kehidupan ini kita tidak akan lama. Dan ingat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Kenapa? Karena dunia ini sesungguhnya adalah tempat yang kita tinggalkan. Akhirat itulah yang dituju. Maka pastikan semuanya sudah dipersiapkan untuk di bawah. Jangan sampai harta ditinggal. Jangan sampai pakaian ditinggal. Pastikan semuanya berguna dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layak kita semuanya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang dipanggil, yang diundang oleh Allah, bukan yang sehat, bukan yang cantik, bukan yang tampan, tapi yang dipanggil oleh Allah adalah wahai jiwa yang tenang. Karena terisi dengan iman dan takwa, tidak banyak membawa beban dosa, maka tenang jiwanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam kondisi kamu ridha, senang dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Wa tubu 'alaihi innahu at-tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffir lana. Allahumma waffir lana. Allahumma waffir lana.
Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa zakatana wa siyamana wa tilawatana wa jami'a ibadatina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr ya arhamar rahimin waj'alna minal muttaqin waj'alna minas salihin waj'alna minal faizin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahlik al kafarat al mushrikin wal yahud alladhina ightasabu masjidaka masjid an-naba masjid al-masjid al-aqsa ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina jami'an ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dhikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.